Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala asy-syekh al-'alim al-'allamah al-hafiz al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Babu waktil isya'i ila nisfil layli. Ini bab waktu isya' sampai setengah malam. Kemarin udah kita bahas tentang waktu isya', ya, waktu isya' yang dimana dilakukan sholat isya sampai dengan sepertiga awal, ya, sekitar jam 10-an itu, ya. Ini, ya, kajian ini, pembahasan ini, tema ini adalah, judul ini, waktu isya sampai dengan setengah malam. Bagaimana nih? Karena ada orang bertanya, pernah bertanya kepada saya, itu berapa kali orang nanya, boleh enggak saya sholat isya, ya, nanti bareng sama tahajud, karena kalau saya enggak begitu, saya enggak tahajud-tahajud. Jawaban saya, itu adalah godaan setan. Itu godaan setan. Dan ini ada pembahasannya tuh. Bagaimana orang melakukan sholat di setengah malam, habis jam 12 ke sana. Bagaimana itu? Apa hukumnya begitu? Apakah masih dalam kategori itu sholat isya? Ataukah sudah qadha? Itu. Sudah keluar daripada sholat isya? Wa qala Abu Barzata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahibu ta'khiraha. Dan berkata oleh Abu Barzah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau suka mentakhirkan salat isya. Beliau suka mentakhirkan salat isya. Ini enggak ada bahasa kata-kata mentakhirkan di sini, ya, nisful lail, enggak ada kata-kata gitu. Yang ada kita baca kemarin banyak sekali itu hadisnya, ya, Bukhari ya pasti insyaallah sahih. Ya sahih Bukhari, kalau yang ada di sini ya semuanya sahih. Jadi kalau ada yang di sini sahih Bukhari semua sahih. Ya, kecuali yang ada di Adabul Mufrad itu baru. Ya. Ada ulama menilai itu ada yang enggak sahih. Jadi kalau riwayat Imam Bukhari di sahihnya itu sahih semua. Riwayat Imam Bukhari tanya dulu di mana adanya gitu ya. Kalau di sahih Bukhari sahih semua, tapi kalau di Adabul Mufrad ada yang sahih ada yang enggak. Kenapa begitu yang di sana? Ya, itu kan fadailul a'mal itu ya. Enggak apa-apa. Yang penting enggak doib banget gitu ya. Nah, di sini Imam Bukhari mengatakan babu waktil isya illa nismil laili, ini waktu isya sampai setengah malam. Waktu isya sampai setengah malam.
Kemudian kata Abu Barzah adalah Nabi SAW yasta'ibu, beliau suka mentakhirkan salat Isya. Dan Nabi tidak di sini Abu Barzah tidak, yang dikutip oleh Imam Bukhari, tidak ada kata-kata setengah malam yang dimaksud dengan takhir. Tapi yang kita dapatin kemarin adalah yang dimaksud dengan Nabi suka mentakhirkannya adalah sepertiga awal. Jadi yang dimaksud Nabi suka mentakhirkan sholat Isya, maksud mentakhirkan adalah sampai sepertiga awal. Itu yang dimaksud ya. Jadi sampai sepertiga awal. Jadi kejawab tuh yang tadi tuh ya. Ya. Yang pertanyaan tadi, bagaimana kalau sholat Isya bareng dengan sholat tahajud? Karena kalau saya enggak barengin, saya malas banget sholat tahajud. Berarti benar itu apa? Godaan syaitan. Walaupun nanti kita lihat di sini ada pendapat ulama. Ya. Bagaimana tuh pendapat ulama? Kata Imam Nawawi, ya. Maknanya itu, ya. Maknahu waqtun li ada'iha ikhtiyaran. Wa amma waqtul jawazi fayamtadu ila tulu'il fajri. Jadi yang dimaksud di situ adalah maknanya itu waktu sampai melakukannya di waktu ikhtiar. Tuh, ya. Sebelum setengah itu waktu ikhtiar. Ya. Itu namanya waktu ikhtiar. Adapun waktu jawaz itu panjang. Berarti apa? Dari setengah malam sampai salat sampai waktu fajar. Itu namanya waktu jawaz. Berarti apa? Masih tetap sah, tapi ya itu tidak ikut amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pendapat ulama yang lain mengatakan bahwasanya seperti Istakhri mengatakan apabila iza zahaba nisful lail sarat qada'an. Apabila pergi setengah malam, hilang setengah malam, sarat jadilah itu qada'an. Ya, jadi itu qada'. Jadi kalau sudah setengah malam berarti udah hilang waktu Isya, kata Istakhri. Tapi ini pendapat sedikit ya, Khalil, yang jumhur yang tadi masih tetap waktu Isya, tapi waktunya bukan lagi ikhtiar, tapi waktunya sudah ya jawaz. Boleh-boleh saja, artinya bicara boleh, boleh-boleh saja, orang bicara boleh mah boleh, silakan. Jadi jangan sampai salah paham nih. Wa qala, kata-kata Abu Barzah. Karena Nabi SAW yastahibu takhiroha. Adalah Nabi SAW suka mentakhirkan sholat Isya. Ntar sholatnya jam 3 lagi. Salah itu ya. Jangan sampai begitu pengertiannya. Enggak ada ya, yang praktek Nabi yang seperti itu. Wa mila qala hadatsana Abdurrahim hadatsana Abdurrahim al-Muharibi qala hadatsana Zaidatu an Humaidin at-Tawili an Anasin qala akhkhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatal isya'i ila nismil laili. Dari Anas bin Malik beliau berkata, Nabi SAW telah mentakhirkan sholat Isya ila nisfil laili, sampai setengah malam. Summa sholat, kemudian sholat, kemudian beliau sholat, summa qala, kemudian beliau berkata, qad shallan nasu wa namu, sungguh sholat
oleh orang-orang dan mereka tidur. Ama ketahuilah olehmu, innakum sesungguhnya kamu fi salatin, dalam salat, mantazartumuha, semasa kamu menunggu salat. Jadi artinya apa di sini? Jadi ketika kita melakukan salat, mentakhirkan salat Isya sampai ya. Ini dikatakan ya sampai setengah malam. Nanti apa? Setengah malam nih sebelum lewat, sampai setengah malam maksudnya sebelum lewat setengah malam, bukan udah lewatnya. Iya. Karena Nabi banyak prakteknya itu adalah sepertiga awal melakukan mentakhirkan salat Isya. Jadi ini sampai setengah malam maksudnya apa? Enggak lewat sampai iya, setengah malam. Jadi sampai setengah malam. Jam 12 kurang gitu ya. Kalau kita pakai jam. Dan itu menunggu. Jadi Nabi nungguin sholat. Nabi nungguin sholat. Bukannya tidur. Bukannya ngobrol. Bukan. Kecuali tidur ketiduran nungguin Nabi nih. Sahabat nungguin Nabi. Ini juga termasuk dihitung. Nungguin guru. Ya, tapi bukan di tempat tidur. Tidur sih bukan. Ya. Tidurnya di majelis apa dengan posisi duduk. Nungguin sampai ketiduran, nungguin di tempat misalnya. Mama begini. Nungguin kamu. Namanya nungguin. Nungguin guru umpama guru belum datang, kamu tungguin di sini kamu sampai ketiduran. Makanya jangan nunggu salat selawat, nunggunya sambil selawat. Kamu dihitung ngaji. Ya. Dihitung pahala. Bukan nunggunya di iya. Di tempat tidur bukan ya. Bukan di tiker, tempat tidur bukan enggak nungguin itu. Nah, itu pahalanya besar. Kalau yang nungguin itu pahalanya besar dan mempunyai kehormatan yang tinggi. Wazada bin Abi Maryam berkata dan telah menambahkan Ibu Abi Maryam, akhbarana Yahya bin Ayyub, haddatsana Humaidun, sami'a Anasan, ka'anni anzuru ila wabisi khatamihi lailatihi. Beliau mendengar Anas bin Malik, seakan-akan aku melihat kepada kilauan cincinnya pada malam itu. Masya Allah. Ya, jadi bersinar. Jadi bersinar. Jadi Nabi pakai cincin. Jadi pernah ditanya, apa Nabi halit takhuzan nabi khataman? Qala na'am, ya Nabi pakai cincin. Ya, Nabi pakai cincin, beliau mentakhirkan salat Isya. Nabi kalau pakai cincin itu ya kadang di riwayat, kadang di kanan, kadang di kiri. Saya lagi enggak pakai. Kadang di kanan, kadang di kiri. Itu pakainya di kelingking. Ada yang memenangkan di kanan, ada yang menangkan di kiri. Kalau Fathul Muin memenangkan di kanan. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani memenangkan di kiri. Di kelingking. Tinggal kita mau yang mana dah itu ya. Mau ikut Nabi yang mana? Jadi kesimpulannya di sini kita, ya, kalau kita bisa melakukan sholat Isya, mentakhirkan, yang dimaksud adalah, ya,
sampai dengan sepertiga awal atau tidak lewat daripada setengah malam, tidak lewat. Dan kita di situ adalah nungguin. Ya, di situ kita adalah nungguin. Bukannya tidur, ya, bukannya ya, di tempat tidur, ya, bukannya ngobrol, ya, bukannya yang lain, tapi kita nungguin. Nah, sholat isya kamu seperti itu, dari awal waktu sampai nungguin, sampai sepertiga awal, atau tidak lewat daripada setengah malam, ya, itu adalah yang paling afdal menurut kalau jadi Imam Syafi'i. Kalau bisa begitu. Kenapa di situ bisa begitu, Abdul? Karena dihitung sholat. Dihitung sholat. Kenapa bisa hebat banget itu? Karena Allah senang. Kenapa? Karena ditungguin. Kita kalau ditungguin senang enggak? Senang ya. Kita ditungguin. Ditungguin kita. Enggak ditinggal. Ditungguin. Tapi kalau kita ditinggal, senang enggak kira-kira? Enggak senang kan ya? Ah, segala dia tinggal aja, enggak senang. Ditungguin itu, ditungguin. Itu mempunyai nilai tersendiri. Nungguin. Kayak ada orang enggak sholat melakukan, ya, sholat jenazah, ya enggak dikerjain dulu. Kenapa? Nungguin siapa ya? Nungguin kiai. Berarti itu kiai dihormatin itu. Kiai terhormat. Tungguin beliau dulu. Berarti yang nungguin itu orang, ya, yang ditungguin itu orang terhormat buat orang yang nungguin. Jadi orang yang ditungguin itu berarti orang terhormat buat orang yang nungguin. Berarti kalau yang enggak nungguin, dia enggak mandang hormat. Ya. Pandang juga sih, cuma tinggian yang tadi. Kan ada orang begini. Ah, segala dia, udah kerjain aja. Berarti dia enggak hormatin. Tapi ada orang, jangan-jangan. Guru kita, enggak boleh kayak begitu. Dia menghormatin. Masya Allah. Ya. Nah, kita nungguin ngaji, guru belum sampai, namanya kita menghormati guru. Sama gitu tuh. Kita nungguin guru kita, ya, enggak kita tinggal tidur, enggak kita tinggal main, enggak tinggal pergi. Itu namanya kita menghormati guru. Iya. Dan kita nungguin ngaji itu sama dengan kita ngaji, pahalanya dapat ngaji, nungguin ngaji. Jadi orang yang nungguin itu berarti apa? Menghormati yang ditungguin. Nungguin. Malaikat, ya, malaikat subuh, malaikat siang, malaikat malam itu seni berganti di waktu subuh, ya, nungguin dia. Kalau udah pergi yang satu baru baru dia pergi gitu, ya. Bertemu. Jadi bertemu dulu, bertemu, nungguin lah, bertemu, pergi. Ya, berarti apa? Menghormati, ya. Saling menghormati. Menghormati. Saling menghormati. Jadi orang yang nungguin itu berarti apa? Menghormati orang yang ditungguin. Dan orang yang ditungguin, ya, atau sesuatu yang ditungguin di hatinya mempunyai kelebihan yang tinggi. Mempunyai kedudukan yang tinggi. Nah, kalau dia enggak tungguin, nah, itu sesuatu yang enggak ditungguin buat dia enggak punya kedudukan yang tinggi. Begitu kesimpulannya. Berarti kalau kita nungguin sholat, berarti apa? Kita letakkan sholat di hati kita sangat tinggi. Kita nungguin guru, kita nungguin ngaji, ya, berarti kita meletakkan itu di hati yang tinggi.
Coba, ada orang nungguin sholat. Nungguin, kita lihat, kita pandang dia. Bagus banget enggak kira-kira? Masya Allah. Kamu punya anak umpama nih, nungguin dia, nungguin sholat, kamu lihat, kamu senang enggak? Senang. Mungkin kalau kita, ya, hati yang buruk, kita orang nungguin sholat, ya ada juga ya. Ya. Nungguin sholat, kita kan ada yang, kita biasa aja enggak berasa. Iya. Tapi seharusnya kita ya takjub kepada walaupun siapa orangnya. Ya, kalau umpama anak kita dan nungguin sholat dia, sholat zuhur umpama setengah 12 tidak duduk aja. Kita lihat anak kita begitu senang enggak kira-kira? Senang bukan main. Berarti apa? Dia begitu besar meletakkan sholat di dalam hatinya sampai ditungguin. Masya Allah. Tapi ada lagi umpama dia belum sholat-sholat, sudah jam 2 belum sholat juga. Sampai kita tegur dia. Berarti apa? Belum ada di hatinya. Belum masuk di hatinya. Jadi gampang itu. Jadi kalau kita menungguin sesuatu, berarti kita meletakkan tinggi. Nah itu juga nilai, Allah nilai pun begitu Allah nilainya. Yang nungguin, siapa yang nungguin? Makanya dikasih hadiah sama Allah. Siapa yang nungguin sholat, dia sama seperti sholat. Itu kayak sayembara itu ya. Itu kayak sayembara. Sama dengan kita, siapa yang nungguin ngaji, dia akan diberikan pahala itu. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Amin ya Allah. Wallahu a'lam.